channel Bunda Pintar, Anak Sehat. Kali ini kita akan membahas perkembangan motorik kasar bayi usia 10-12 bulan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika bermanfaat ya Bunda. Pertama, bayi dapat memasukkan benda ke dalam wadah dengan bukaan besar. Kedua, bayi mampu berjalan beberapa langkah secara mandiri. Ketiga, bayi mampu mengubah posisi untuk menjelajahi lingkungan dan mendapatkan mainan yang diinginkan. Keempat, bayi mampu berdiri tegak tanpa bantuan. Kelima, bayi mampu berdiri sendiri dengan menggapai sesuatu seperti sofa atau meja dan berjalan sambil berpegangan pada benda tersebut. Keenam, bayi mampu mengambil benda-benda kecil menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Ketujuh, bayi mampu menjaga keseimbangan saat duduk sambil melempar benda. Kedelapan, bayi sudah bisa bertepuk tangan. Nantikan episode berikutnya tentang perkembangan motorik bayi usia 13-18 bulan ya Bunda. Sampai jumpa!